Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong produsen tahu dan tempe merupakan pelaku industri kecil menengah untuk terus meningkatkan produktivitasnya secara higienis dan efisien. Selain mendorong inovasi, produksi yang ramah lingkungan juga menjadi perhatian pemerintah. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program pembinaan, seperti pendampingan, bimbingan teknis produksi, dan sertifikasi keamanan pangan. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsi menyebut cara pengelolaan yang mudah, mesin dan peralatan yang sederhana membuat tahu tempe banyak diproduksi di seluruh pelosok tanah air. Dia meneruskan, guna meningkatkan produktivitas IKM tahu dan tempe, Kemenperin terus mendorong penerapan teknologi tepat guna, fasilitas mesin dan peralatan, serta pemanfaatan program restrukturasi mesin dan peralatan.